Oke, Spectacular, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran jigging dari relik Nusantara. Ini adalah relik Nusantara Andi Wijaya series. Ini yang ukuran PE5 spinning. Kemarin kita udah bahas yang PE3-nya. Sekarang kita bahas yang PE5-nya. Oke. Kalau misalnya lu berminat atau lu cari-cari produk relik, nanti untuk nomor handphone dari showroom Relik Nusantara gua kasih di kolom deskripsi, bro. Jadi lu nggak usah ribet-ribet lagi nyari produk relik di mana. Soalnya ini gua dikirimin langsung sama Om Rifai Susanto, ya dipinjemin doang lah. Nggak apa-apa sih dipinjemin juga, yang penting gua udah tahu dan gua pegang Andi Wijaya series yang PL5-nya. Oke, yuk, nggak usah lama-lama. Gak usah intro-introan, kita langsung unboxing aja. Joran ini One Piece, bro. Warnanya warna gold ini. Gahar habis, bro. Bisa dilihat, bro. Oke. Ini masih ada plastiknya nih, soalnya ini masih baru. Dah. Ini buat jigging-jigging kelas berat, bro. PL5 nih. Oke, kita zoom sedikit biar lebih enak dan lebih jelas nontonnya, bro. Oke, ini dia bat paling bawahnya atau gimbalnya, bro. Ini gimbalnya juga dari Fuji nih. Ini gimbalnya juga dari Fuji, bro. Oke. Ini ada aksesoris gold. Jadi konsepnya di sini adalah black gold. Tapi untuk blanknya ini warna gold, bro. Oke, relik Nusantara. Untuk rear seat DPS dengan konsep yang dibalik, locknya di depan dari Fuji, ring guide-nya pun ini sama dari Fuji. Oh, ya, ini Fuji, bro. Warnanya black dove. Oke, ini handle depannya, ini Eva. Ini blingnya nih, di sini ada logo bendera Indonesia. Di sini ada semacam harimau, untuk gambar harimau. Bener gak sih harimau? Ya pokoknya itu dah. Di sini ada tanda tangannya nih. Tanda tangan Om Andi Wijaya kayaknya. Oke. Andi Wijaya series, di sini ada speknya, nanti kita bahas dengan spesifikasi. Oke. Ini dia ring guide-nya, bro. Ringgitnya dia framenya pakai K-series Tenga Free dengan ringnya yang SIC ring. Oke. Ini warna gold. Blanknya ini dia nggak ada motifnya. Polos. Ini warnanya nih.
Oke. Keren, bro. Suka gua. Oke. Oke. Oke, itu dia penampakan dari dekat Chicking Series Andi Wijaya PE5. Sorry, Andi Wijaya Series PE5. Nah, ini, oh ya, gua mau ke speknya. Speknya panjangnya 5 feet 8 inch atau sekitar 176 cm. Maksimal jignya 250 gram dan PE5 lainnya. Nah, joran ini dikhususkan untuk main jigging, bro. Jelas ini untuk jigging. Terus untuk ringgitnya 1 2 3 4 5 6 7, 7 ringgit full Fuji K series dan ringnya yaitu SIC ring. Oke, untuk harganya joran ini kalau nggak salah harganya 2 jutaan deh. 2 juta berapa lah gitu, gua lupa. Soalnya gua ini dipinjemin langsung dan gua juga nggak nanya-nanya harganya. Gua cuma dikirimin jorannya. Harganya gua nggak dikasih tahu. Pokoknya 2 juta lebih lah kalau nggak salah. Mungkin ya kalau nggak salah. Nah, untuk memastikannya lu cek aja di kolom deskripsi itu, nanti gua kasih nomor handphone dari admin showroom Relik Nusantara. Jadi lu tinggal tanya aja harga joran jigging Andi Wijaya series PE5 harganya berapa. Dan enggak joran ini aja sih. Produk-produk Relik yang lain pun lu bisa tanya di showroomnya, bro. Apalagi ya? Ya, pokoknya ini deh penampakannya. Gue juga bingung nih mau bending-bendingin. Ya pasti kaku banget nih, bukan. Kaku, bro, beneran. Apalagi ya? Udah deh, bro, segitu aja. Oke, bro, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain. Kalian aja lu cek referensi dari joran Rel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.